Ah, ini segede gini kapalnya. 6 bulan yang lalu itu kapalnya itu masih. Saya nggak ada duit, saya ngasih 10.000. Halo, selamat sore. Jadi di sini kita lihat orang-orang sedang mau laut. Ini satu kapal. Ini kayaknya mau bersihin kapal kayaknya satunya. Kita cek dulu. Atau malah mau, oh malah keliru. Ini mau sandarin kapal itu, bongkar apa namanya, nurunin jangkar. Ini airnya sedang pasang hari ini, sore-sore gini pasang. Tadi di sana pada bersihin sama anu kapalnya. Menjelang lebaran biasanya kapalnya pada disandarin terus istirahat dulu. Jadi saya santai di sini di pantai favorit Pantai Hadirin buat santai-santai. Gak tahu ini yang lain kok tumben sepi. Biasanya lumayan rame. Terus pada nggak ada orang ini. Apa pada mancing atau gimana kurang tahu. Kita santai-santai dulu di sini sambil lihat-lihat aja. Kalau ada yang pulang mancing biasanya enak bisa lihat ikan-ikan di sini. Kayaknya belum ada yang pulang mancing. Ini kita lihat sampan kapal-kapalnya itu jauh di sana, sedang kapalnya sedang berangkat, lumayan kenceng itu. Kalau dari suaranya itu terdengar dua mesin hidup semua. Nah, ini juga kapal-kapalnya. Nah, ini kapal Sri Rezeki Dua Putra, itu pakai panel tenaga surya. Ini juga rata-rata itu ada panel tenaga suryanya semua buat tambahan lampu. Jadi mereka pakai lampu model gak gitu banyak itu biar apa ya, kalau nyari cumi sebenarnya. Oh, kapal ini dia datang ternyata. Nah, ini ada kapal datang. Kita lihat dulu entah dia lewat sini atau lewat sana. Itu sunset seperti itu di Pantai Hadirin kalau kita lihat sunset. Oh, dia kesini kapalnya. Ini dua mesin. Hidup semua dua mesin. Nah, ini kapalnya mau sandar. Wah, kita pas. Oh, ini kapalnya Somat yang kemarin saya sempat bikin ininya, vlognya. Itu bapaknya Somat. Ini lumayan gede kapal yang ini. Kita lihat dulu sandarnya di mana. Jadi kalau mau sandarin kapal itu susah. Mungkin kalau orang naik kapal latihan mobil itu latihan parkir mundur maju ya kan, sama parkir di tempat yang ramai, sama kayak kapal. Kapal juga sama. Kapal itu kalau parkir matiin dulu, dikira-kira sesuai dengan tempatnya, nanti baru dipaskan. Nah, ini dia Somat ternyata, itu teman yang sempat saya bikin vlog ininya, kapalnya. Ini udah ngepasin. Kita lihat aja di sini santai. Dia parkirnya mundur. Ah, ini gede kapalnya ternyata. Parkir di situ nanti kayaknya. Ah, ini segede gini kapalnya. 6 bulan yang lalu itu kapalnya itu masih sudah finishing, hampir jadi, dan sekarang ini sudah jadi. Wah. Nanti dikaitin depan sama kaitin di belakang biar nggak nabrak, nggak nyenggol-senggolan depan belakang. Wah. Pasang. Berarti ini setengah tahun ya Gio? Iya kan? Aku elengnya pas aku mainnya gue. Peace.
apa anu kena karang jaring pemancing weh ngedun, oh ngedun ketok kok kono mau. Walah oh, pantas aku mikir arep mangkat tapi kok muter balik rene. Jadi ini kalau di jangkar itu di parkir 1-2 sama depan biar enggak oleng sama enggak gesekan dengan kapal lain. Jadi ada 3. Jadi besok kita review kapal ini. Ini kapal baru. Punyanya temen yang dulu kenceng itu, sekarang mesinnya jadi 3. Ini baru ini. Kemarin 2, ini 3. Nanti kapan-kapan kita coba tes drive. Katanya sih habis lebaran pada habis ada ini ada acara mau ke pulau. Kita mau cek-cek kapal ini nanti. Itu kelihatan itu. 3 knalpotnya di situ. 1, 2, 3. Jadi seperti ini cara sandar kapal, terus buat parkirnya bagaimana. Biar satu arah kepalanya depannya di situ semua, belakangnya di sini. Jadi runtut semua. Ini beda lagi. Biar nggak penasaran kalian gimana sih caranya nyarin kapal. Oke, sekian dulu vlog hari ini. Dah.